Hai teman-temanku sekalian, balik lagi bersama aku Bang Gino. Kita di channel kita mana guys. Seperti biasa Bang Gino punya lagi-lagi punya pantun buat teman-temannya. Si Jamila punya temannya jualan ubi. Gunakan semua tanaman untuk musnahkan semua zombie. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kita Plants vs Zombies kedua di The Lost City hari yang ke-19 teman-teman ya. Waduh, keseruan apa lagi nih ya. Seperti apa keseruan Bang Gino bermain BVZ kedua, langsung aja kita ke TKP guys. Check it out. Hari ke-19 dimulai teman-teman. Gimana kita sekarang berada di dalam The Lost City guys. Sebentar kita akan menanam tanaman materi dulu teman-teman. Yang kita masih belum tahu nih, zombie apakah yang akan bakal muncul sebentar lagi guys. Waduh. Zombie bocil. Lagi-lagi zombie bocil teman-teman. Zombie bocil ini kecil-kecil, agak sedikit menjengkelkan teman-teman ya, karena dia pelan-pelan menusuk dari belakang. Wow, oke guys. Tanaman listrik. Udah lama nih Bang Gino tinggal menggunakan tanaman listrik ya. Waduh, zombie cangkul guys. Di baris pertama sama zombie petualang. Di baris ketiga ya. Keempat. Zombie pilot, zombie ember. Semua lengkap guys. Wah, semakin banyak, semakin banyak. Semakin lama, semakin banyak. Ini zombie cangkulnya agak sedikit ngeselin teman-teman ya. Wah, dicangkul. Wah, iya, dicangkul teman-teman. Kita kasih sawi petinju guys, mumpung dia lagi kaku ya. Waduh, soalnya itu kalau tanaman mawar itu kalau dicangkul itu dia akan menguncup daunnya ya, bunganya akan menguncup guys. Baris kedua guys, berhati-hati guys. Untung aja zombie camping teman-teman, dimakan. Aduh, awas, kita tinju aja yang baris kedua nih guys. Nakal ini zombinya ya. Tinju guys, tinju. Ah! Nih cangkul lagi teman-teman. Kita kasih dia biar agak sedikit lambat. Dan kita tinju lagi guys. Baris pertama ya. Semakin lama semakin susah ini The Lost City nih guys. Kota yang hilang, aduh. Banyak banget guys, gelombang terakhir. Banyak sekali camping-camping pertebaran tangga baris kedua, baris ketiga campingnya teman-teman. Dan kita setrum-setrum aja baris kedua guys, berhati-hati guys. Ya baris kedua lolos ini, aduh lolos guys, nggak sempat gue. Oh, hampir aja nggak lolos guys, nggak lolos. Tapi baris kedua masih disusul oleh zombie capung. Oh, nggak lolos guys, nggak lolos. Tapi zombie campingnya terus bercamping di sana guys. Kita halangi dengan tanaman matahari dulu guys. Tanaman matahari nih, cus, agak tanaman nuklir. Wih, langsung mati. Ternyata di hari ke-19 tiga agak yang lolos. Teman-teman, memasuki hari yang ke-20. Di sini aku akan memakai kombinasi tanaman semangka. Karena tanaman semangka ini lama banget gak Bang Gino gunain ya. Ini melon apa semangka? Semangka guys, semangka. Waduh, langsung kita dikejutkan oleh zombie parasut, zombie pilot ini guys. Masih enteng-enteng aja guys, kita kasih tanaman listrik. Kasih daun super guys, biar mataharinya bertambah banyak mataharinya guys. Aduh, zombie cangkul guys, waspada guys. Zombie cangkul. Ayo cepat. Ya, aku lupa nggak pakai tanaman petinju. Sudahlah, nggak apa-apa guys. Kita akan mencoba untuk memakai tanaman semangka kalau sempat ya. Oh, itu ternyata lagi baris pertama guys. Zombie bocil itu ternyata dia meninggalkan tenggangnya nggak keurus ya. Kita tembak-tembak aja guys. Wow, capungnya guys. Wih, meletuslah kau. Nanti kita akan menlistrikkan lapangan di hari ke-20 nih guys dengan menggunakan tanaman listrik nih, dia beku sekalian guys, diam di tempat ya. Gelombang pertama teman-teman, zombie. Aduh, parasut rain, hujan parasut teman-teman ya, hujan parasut nih. Kita bakar-bakar guys,
Zombie-zombinya silakan mendekat. Kita setrum-setrum teman-teman. Udah lama Bang Jino tidak menyetrum-nyetrum ini ya. Nih, rasain lu. Aduh, itu aja zombie pengantin guys, bawa payung dia. Kalau kita pakai kubis mempan gak ya? Dia mempannya hanya memakai listrik sama teman-teman yang menyerang secara mendatar. Mendekati gelombang kedua guys. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang berarti nih. Wah gampang ini guys. Tidak ada zombie yang aneh-aneh. Ayo lagi ya zombie bocil sendirian ya. Tenggorak gak kau? Tenggorak. Ya telan aku gak menanam tanaman semangka ya. Udah mati duluan aku tanam. Gimana nih? Oke teman-teman, menghadapi hari ke-21 guys, kita cuma dikasih 3 tanaman guys. Oh, ada tanaman baru guys, ada kacang kuning sama itu kayak gambar kodok ya. Tanaman kodok apa aja guys, tanaman kodok itu ya. Tanaman kodok guys, kita dikasih tanaman kodok. Tapi kita tidak dikasih mataharinya. Jadi kita bergantung daripada matahari yang bercokol-cokol aja nih guys. Aduh guys, ini tanaman kacang buat apa ya? Coba kita saksikan reaksinya teman-teman. Kodoknya guys, tenggorokannya tiba-tiba melenting nih. Coba kita saksikan guys, gimana kodoknya nih guys. Hop, waduh gila men. Sekali lahap guys, dikunyah-kunyah sama dia ya. Ini seperti tanaman pencaplok segala guys ya. Munyanya agak lama guys. Itu pipinya sampai gemuk-gemuk begitu ya. Hop. Waduh, lagi-lagi guys. Oh guys, setelah dia melahap salah satu zombie guys, si kodok mengeluarkan matahari teman-teman. Waduh, keren juga nih kodok nih. Aja. Apakah kodok ini hanya tanaman kodok guys? Bukankah tanaman kodok? Kodok itu adalah sejenis hewannya. Coba guys, ini zombie canggul guys. Hop. Waduh, ini guys. Hop. Tanaman kodok ini ternyata asik juga ya. Kalau misalkan anjak, gue mau pakai nanti ya. Kalau misalkan anjak ya. Karena di sini kita tidak bisa memilih guys. Tiba-tiba aja kesegian tanaman kodok. Waduh, wus, wui, hop. Waduh, si kodok ternyata rakus juga ya. Udah beberapa zombie dia lahan guys. Sepertinya zombie-zombie ini tidak berdaya guys menghadapi tanaman kodok ini guys. Gile bener. Hop, wui, tanaman kodok kalau kita taruh di tengah-tengah begitu dia langsung melahap guys. Coba kita kasih kacang kuning ini ya. Ini efeknya apa ya kacang kuning ini guys? Sepertinya kacang kuning ini kalau dimakan oleh zombie, yang zombie itu berhasil kita makan, maka dia akan menghasilkan matahari guys. Wih, langsung dimakan. Hop. Waduh, ini dimakan atau memakan guys? Wush. Oh guys, itu kenapa tuh kodoknya baru kejumpa tuh ngebug atau gimana guys? Oh, ternyata kalau dia tenda teman-teman, dia akan terus berusaha untuk memakan sampai tendanya hancur ya. Waduh nih, sungguh-sungguh pengganti tanaman sawinya Bang Gino nih guys. Ada 3 zombie lagi teman-teman yang sedang melaju ke depan. Dan sepertinya mereka semua pada pasrah semua guys, mau dimakan soalnya. Hop. Waduh, itu sama payung-payungnya dimakan guys. Sama pacul-paculnya juga ikut dimakan ya. Dia adalah kodok pemakan segala guys. Lidahnya panjang banget. Ini ya guys, kita saksikan guys. Si zombie pacul segala mendekat. Waduh, wop. Tiga aja yang lolos dari tanaman kodoknya Bang Gino guys. Hari ke-21 mendekati final wave. Wih. Hop, wih, langsung. Dan gelombang guys, sebentar lagi guys. Kita tunggu guys. Itu kalau tanaman kacang kalau kita kasih daun super guys, cuma gitu aja ya. Efeknya apa kira-kira ya? Kena lu. Coba guys, baris pertama guys.
Apakah bisa? Kita lihat. Ternyata belum sampai di tanaman kacang sudah dimakan duluan sama si Koldo nih ya. Jangkauan lingganya cukup panjang juga guys. Tapi memang dia ongkosnya agak mahal ya. Ongkosnya 200 perak aja guys. 200 uang matahari ya. Ini dia gak peduli tangga, gak peduli barang. Pokoknya di Jepang disikat sama dia. Tanaman Koldo guys. Hop hop. Oh akhirnya 21 pun setelah terakhir teman-teman. Tuh guys, beras keempat itu kenapa tuh nge-stuck nge-bug Koldonya guys. Oke teman-teman, kita memasuki level 24 atau hari yang ke-23 teman-teman. Oh guys, ini lapangannya kenapa nih? Ini ada dua simbol guys. Yang pertama simbol matahari, yang kedua simbol simbol apaan ya? Kayak simbol globe. Kita belum tahu guys. Coba kita cek ya. Kita taruh sini. Oh, kalau kita itu semacam kayak perangkap teman-teman ya. Ini kan di The Lost City, jadi kalau kita taruh salah satu di situ dia akan memunculkan perangkap, yaitu berupa batu-batu. Wah, gila men. Kalau aku pencet salah satu aja tuh ada batu gede banget tiba-tiba menggelonjong gitu aja guys. Wah ya enak guys, kita gak perlu repot-repot untuk mempertahankan memakai gaun apa bunga-bunga ini ya, kita gelundungin aja guys. Gelundung-gelundung guys ya. Gelundung, oh satu lolos guys, kita gelundungin lagi guys, batu ya, batu, nyes. Baru mau mencangkul, dia mati duluan guys, dia terlempar keluar ya, kita gelundungin lagi guys, nih rasain lu, waduh, wah mati duluan, woi. Itu efeknya bagus banget guys, waduh, masa kena batu bukannya penyet malah dia muter-muter keluar ke lapangan teman-teman ya. Wah ini guys makanan empuk guys, agak 6 zombie ya. Weh selap-selap main nyaman, mantap jiwa guys. Kasih lagi guys, ini dia gelunjung semua guys. Kasih lagi guys, gelunjung semua guys. Iya, yeah, gelunjung juga. Waduh, tanamannya bang ini juga ikut gelunjung. Ikut kepencet. Oh guys, kalau kita ditekan menaruh tanaman di api-api itu guys, bahayanya begitu ya. Waduh, jadi apa namanya itu? Satu baris itu akan dibakar sama api guys. Waduh, raksasa King Kong pun tak berkutik melawan batu gelunjungan itu tadi guys. Tinggal jual lagi guys. Wih, wah gampang sekali ya ternyata ya level ini guys. Level 22 ini ya. G22 guys, waduh mampuslah kau. Oke teman-teman, memasuki hari yang ke-23 dimana kita sudah menyingkirkan beberapa tanaman matahari guys. Dan seperti biasa kita akan menggunakan tanaman petinju, tanaman mawar. Waduh, agak zombie Tarzan teman-teman ternyata ya. Zombie Tarzan ini jelas zombie Indiana Jones guys. Zombie Tom Raider suka memanjat memakai tali guys. Waduh, lepaslah kau kepalanya kau. Saya digagal lagi perangkap-perangkap jebakan seperti hari ke-22 guys ya. Lombang pertama guys. Lagi-lagi guys, Zombie King Kong guys. Zombie King Kong di The Lost City ini bentuknya memang berbeda ya. Ada tuannya di belakang guys, bocil itu ya. Itu bukan anaknya guys, itu adalah tuannya guys. Tapi karena King Kongnya kalau lagi marah, tuannya yang dilempar tuh. Lombang pertama guys. Waduh guys, baris ketiganya agak berat guys. Karena baris ketiga ini guys, aduh guys, dia semakin mendekat teman-teman. Bawa cangklong dia, baris keempat juga sama nih ya. Kita kasih gaun super guys. Nyos, kena lah kau. Kita pukul guys. Pukul. Wih, mati ga. Ternyata super tidak bisa menghentikan raksasa ini guys. Ayo cepat. Semakin lama semakin susah nih ya. Waduh, kita dibantai guys. Aduh guys, baris ketiga.
maju. Lagi guys, kita menyerang ya. Wah, untung kita kasih ini guys. Nih, gaun super guys. Sus, celap. Enak lu ya. Lagi guys. Cus, celap. Mat, celap. Waduh, gak mati-mati guys. Ya. Permainan baris pertama guys. Untung aja baris ketiga ditolong oleh pemotong rumput. Lolos kan baris pertama sama baris ketiga guys. Dan ini adalah final wave guys. Berhati-hati baris pertama dan baris ketiga gak lolos. Kita harus berhati-hati guys. Ini sungguh guys, kalau kita gak pakai gaun super, wah, kita gak mati duluan ya. Zombinya begitu banyaknya guys. Apalagi zombie pengantin enggak 5 ya 4 gitu ya. Ajar, ayo ajar. Nih, gue kasih. Kok gak bisa? Lagi yuk, nyos. Clap. Wih. Kita bekukan dulu guys. Biar dia tidak berkutik ya. Tinju terus guys. Tinju terus guys. Kasih durian guys. Baris pertama gak beres. Tinggal baris ketiga. Astaga guys. Baris pertama sampai baris keempat semuanya lolos semua guys. Tinggal baris kelima aja pemotong rumputnya ya. Memang benar-benar ini hari ke-23 ini hari yang sangat sulit teman-teman. Ya durian gua. Durian gua gopel guys. Memasuki hari yang ke-24 guys. Gimana sih Gave ini dia akan menanam angga tanaman apa bunga-bunga merah itu, yang gimana Sobi tidak boleh melewati batas garis itu guys. Kalau dia melewati batas maka kita akan kalah. Tugas kita akan menjaga bunga merah perbatasan yang di kolom kedua itu supaya tidak diinjak-injak sama zombie di The Lost City. Terpaksa kita akan menggunakan durian sawit. Yang di belakangnya kita kasih tinju guys supaya dia mampus kena tingginya Bang Gino ya. Ayo sini lu, kita tinju guys. Waduh, gak bisa kita tinju guys. Aduh, zombie cangkul guys. Berbahaya guys. Kita harus ternyata. Ayo cepet sawi. Kita kasih super guys, super. Ternyata supernya telat teman. Waduh, aku dicangkul juga. Ih, bahaya guys. Ih, bahaya guys. Untung aja dia tidak sampai menginjak tanaman bunga merah itu ya. Aduh. Memang gitu loh, situ ini paling ngeselin tuh tanaman zombie cangkul ya. Kita akan pasang semua durian G baris pertama sampai baris kelima teman-teman ya. Nyos. Nih, kasih guys. Enggak komplit. Semua baris gak aku kasih tanaman sawi. Kita isi dulu guys, isi ulang dulu guys bunga mataharinya ya. Nih kita kasih guys. Woohoo. Oh, zombie bocil guys. Saya yang tiga aja tanaman gondo ya. Banyak kalau jalan tanaman gondo asik gitu guys. Oke guys, baris pertama sampai baris kelima sudah aku kasih durian semua ya. Sehingga pertahanan kita cukup bagus. Wah, bagus nih guys, bagus. Pertahanannya cukup bagus. Itu enggak zombie cangkul, baris keempat, baris kedua, baris ketiga. Wah. Dicangkul. Bentar guys, wih semakin banyak. Ya, durian ditaruh di situ, dia akan segera menggelitik para zombie-zombie dan juga tendanya yang lama-lama robek itu guys. Yan, mampuslah kau. Tinggal sedikit lagi, final wave-nya mana nih final wave-nya? Ditunggu-tunggu nih. Kita nggak takut guys. Matahari masih 975, 1200, mantap. Semakin lama semakin banyak. Ternyata lama juga ya. Kita cepetin pakai tanaman sawi guys. Kita pukul semua itu ya. Waduh. Kanan kiri guys. Kita pukul kanan kiri guys.
Embernya juga kita pukul, guys. Wih, akhirnya. Hari ke-24 pun telah selesai, teman-teman. Dan saya Bang Gino pamit untuk diri. Sampai ketemu di game-game spektakuler selanjutnya, guys. Dadah.